Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel Mbak Ani. Kali ini Mbak Ani mau masak ayam goreng sambal mata. Ini ayam kampung ya. Ini nanti kalau ayam kampung kan keras digoreng, jadi harus diungkep dulu. Setelah diungkep baru digoreng, nanti baru dipakai sambal mata. Mari, ungkepnya pakai ini ya. Kalau aku pakai ini satu bungkus aja buat satu ekor ayam bungkus. Oke, setelah ini dikasih air, larutkan agak banyak kan. Dilarutkan, setelah begini teman-teman nyalakan api. Nah, tunggu mendidih. Setelah mendidih ayamnya masukin teman-teman. Ini udah asin ya teman-teman ya, nanti ayamnya bisa meresap. Tunggu mendidih, setelah mendidih ayamnya dimasukin. Nah, setelah mendidih, ayamnya dimasukin teman-teman. Nanti biar empuk ya. Nah, dagingnya terutama harus empuk. Jadi kalau paha dibalikin begini, kalau dagingnya harus empuk dulu, sama paha juga. Nah, harus kerendem. Setelah gini tutup sampai nanti, tunggu sampai mateng. Nunggu mateng kita bikin sambal matahnya. Sambal matahnya nanti ini dipotong-potong, potong ini juga dipotong, dipotong ini daun jeruk, ini lengkuas, apa serai, bukan lengkuas, salah, maaf. Lengkuas, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, cabai, itu dipotong-potong aja, nanti siram. Kalau kepengen tahu selanjutnya, tonton aja, ada kok videonya Mbak Ani sambal mata. Mari kita bikin. Potong-potong begini nih. Ini bermanfaat kalau ini. Bisa sehat juga, bisa enak juga, ya, bisa terbang-terbangan. Supaya meresap nanti sambalnya, wangi, pakai serai. Ini bagus buat kesehatan ya teman-teman. Bawangnya nanti dicampur jadi satu teman-teman. Ini udah dicuci semua ya teman-teman, jadi kalau masak tuh harus bersih biar dimakan enak, apalagi zaman sekarang harus sehat, harus jaga kesehatan. Bawang merahnya. Cabenya sekitar 20 biji ya, tergantung seleranya ya teman-teman ya. Kalau kepengen jangan pedas ya, pakai cabai keriting juga bisa, cabai gede ya. Nih, karena di sini suka pada pedas, jadi tak bikin sambal matah pedas. Mantap.
sedikit tuang, jadikan satu. Sambil nunggu ayamnya matang, kita bikin sambalnya. Tinggal potong daun jeruknya. Daun jeruknya harus potongnya harus kecil-kecil, teman-teman. Harus bisa yang dicincang. Kalau panjang-panjang nanti susah makannya. Triknya harus begini. Sebelah sini, sebelah situ, terus biar halus. Cincang habis. Nih, supaya wangi ya. Wah, campur di sini. Nih jadinya nanti ini tinggal disiram pakai minyak panas ya teman-teman. Mantap. Nanti ditaruhin jeruk lemon juga bisa, jeruk nipis juga bisa, jeruk limau juga bisa ya teman-teman. Tergantung adanya di rumah apa, biar wangi aja. Nanti mendidih tinggal siram. Minyaknya harus benar-benar mendidih ya teman-teman. Minyaknya harus begini, ini semua kena biar matang semua teman-teman. Itu tipnya dari Mbak Ani ya. Kalau kau pengen nyoba silahkan. Ini kan pada suka pedas jadi pakai sambal cabai rawit. Tapi kalau nggak suka pedas biasanya pakai sambal keriting. Sambal keriting itu cabai gede itu yang keriting yang nggak begitu pedas teman-teman. Wow. Mantap, ayamnya mantap. Kalau ayam kampung begini masih keras tuh, harus benar-benar empuk biar makannya enak. Biar digoreng tinggal dulu. Ini bumbunya meresap ya teman-teman ya. Sabtu enak. Ini udah mulai matang. Tinggal digoreng, terus dipenyet deh sama sambal matahnya. Wah, ini sudah ya, sudah matang. Matiin. Tunggu dingin dulu teman-teman. Setelah dingin baru goreng. Tunggunya biar nyerap. Seperti biasa teman-teman, lanjutkan masaknya. Dikasih. Nah ini minyak nanti buat sambal matangnya ya, suruh panas dulu. Ini anak-anak paling suka bikin ayam goreng. Biasanya kan ayam goreng sambal penyet. Ini sambal penyetnya pakai sambal mata, itu lebih enaknya. Coba di rumah teman-teman bikin ya, praktekin. Kalau memang video ini kalian suka, bermanfaat, silahkan subscribe ya teman-teman, komen and like and share ya teman-teman, biar semangat lagi bikin videonya. Video-video yang kalian suka, yang suka masak pasti suka dengan video ini.
Kalau pengen tahu panas enggaknya, begini, diginiin. Ini belum panas, teman-teman. Tuh, panas bentar. Bentar lagi panas. Harus benar-benar panas biar matang sambalnya. Setelah minyak panas, nah kita siramkan. Tuh, matang dah. Tak. Tinggal diaduk-aduk. Sudah matang. Mari kita goreng ayamnya, teman-teman. Tunggu panas lagi. Pakai teflon ya biar nggak lengket. Soalnya kalau ayam udah diungkep tuh biasanya lengket. Kalau yang nggak bisa tahu ini lengket atau enggak, penggorengannya harus benar-benar yang teflon supaya nggak lengket. Sudah mulai panas. Bismillahirrahmanirrahim. Nyiprat-nyiprat, teman-teman. Kalau yang nggak biasa goreng takut ya, teman-teman ya. Belajar pelan-pelan aja, teman-teman. Karena nggak muat jadi dua-dua dulu. Tunggu sampai kering. Kalau kering baru dibalik karena biar nggak kebanyakan minyak yang masuk, teman-teman. Caranya begitu goreng ayam, nunggu kering dulu baru sekali balik. Udah dua kali balik udah selesai. Nah, ini sudah matang ya, teman-teman ya. Matikan. Jangan dikeprek. Dikeprek. Matang tuh. Udah jadi, teman-teman. Tuh kan. Satu ekor ayam kampung ya, teman-teman. Makan di rumah, terasa di restoran. Tuh. Yummy-yummy. Mantap. Kalau kepengin tahu video-video yang lainnya selanjutnya nanti, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Like dan komen. Kalau kepengin yang mau ngasih saran boleh di komen ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.